Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana kalau saya santau dua-dua, kata Cik Ta. Penyondol dengan suami siapa yang patut disalahkan? Hello, salahkan dua-dua. Itu pandangan yang dilontarkan pelakon Rosita Chehwan atau Cik Ta mengenai kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga yang ketiga ini digelar sebagai penyondol. Menurut Cita, kemunculan watak penyondol dalam hubungan suami istri tidak akan terjadi sekiranya mana-mana pihak khususnya suami tak membuka peluang untuk disondol. Tepuk sebelah tangan tak berbunyi, kata Rosita. Dalam video sama, dia turut mengingatkan suaminya yang juga pelakon Zain Saidin agar tidak menjalin hubungan dengan wanita lain. Kalau saya, dua-dua saya santau sesuai dengan dan puas hati. Takkanlah Zain berani, dia nak keluar rumah pun kadang-kadang takut. Istri pula ada galah macam harimau, ujarnya dalam hantaran di IG story-nya. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.